Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas lagi cara untuk mendapatkan jersey Phoenix Force ini guys. Nah, jersey-nya itu ada di event Collect Your Team ini, dan pasti ada teman-teman yang kemarin belum dapetin jersey-nya ya, karena stikernya belum lengkap nih. Nah, sebenarnya tujuan dari video ini tuh ya cuma untuk nge-share aja kode dari stiker ini guys. Karena di sini saya udah dapetin jersey-nya, dan untuk dapetinnya saya kemarin alhamdulillahnya itu lumayan gampang ya guys. Dan buat teman-teman yang belum dapet, kalian gak usah takut guys, karena eventnya itu dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 28. Jadi masih cukup lama untuk kalian bisa dapetin jersey-nya guys. Nah, di sini saya juga bakal bagiin kode yang saya punya. Jadi buat teman-teman yang belum punya langsung aja pakai ya guys, siapa tahu bisa bantu kalian nih guys. Tapi ingat, kalau video ini muncul langsung aja kalian klik dan kalian pakai aja kode yang udah saya share guys. Oke, untuk tokennya seperti biasa di sini kita ambil aja, dan tokennya cuma bisa kita dapetin di misi harian ini doang ya guys. Kita langsung ambil aja, di sini ada 2 yang udah saya ambil. Selanjutnya kita bakal ambil 5 token sisanya ini guys. Kita langsung ambil aja. Ini dia. Oke, udah kita ambil semua ya. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam eventnya. Oh, ini ternyata ada hadiah parasut yang bisa kita ambil hari ini ya guys. Dan di sini kita bisa dapetin AK Flaming Red ya. Ini lumayan sih, kita bisa dapetin skin gratisan guys. Oke, kita lanjut masuk ke dalam event Collect Your Team-nya ini. Nah, sebelum saya bagiin kodenya, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, kita langsung aja. Di sini saya punya 8 token hasil dari misi harian. Kita langsung buat untuk ngespin aja, dan kita lihat saya dapat stiker yang mana ya guys. Nanti tinggal saya bagiin aja. Oke, spinan pertama kita lihat dapat stiker apa nih. Oke, ini dia stiker yang pertama, stiker Island of Good ini ya guys. Kita lanjut lagi buat ngespin. Oke, spinan yang kedua kira-kira dapat apa nih guys. NXL, ini dia NXL. Kita lanjut lagi buat ngespin karena ada 8 token ya, ini lumayan banyak sih. Semoga bantu kalian yang belum dapetin ya guys. Oke, di sini saya dapat West Bandit. Kita lihat yang ini ya. Nah, ini dia West Bandit Esport. Oke, tokennya masih tersisa 5. Kita lanjut lagi aja buat ngesepin nih guys. Oke, ini dia ada The Pillar kalau nggak salah ya. Apa sih? The Prime guys, The Prime Esport. Kita lanjut lagi, masih ada 4. Oke, ada Alfaing nih guys. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Sisa 2 tokennya, kita habisin aja langsung. Waduh, dapat West Bandit lagi nih. Oke guys, ternyata tokennya udah habis. Dan ini dia yang bisa saya bagiin. Di sini ada Alfaing, ini ada 2 ya guys. Ada 2 token yang ada 2 stiker yang bisa saya bagiin. Jadi langsung aja kalian catat kodenya ya guys. Saya langsung klik share-nya aja, dan ini dia Alfaing ada 3. Dan ini langsung aja kalian salin kodenya. Kalian bisa langsung catat kodenya dan kalian pakai aja ya guys. Kalian juga bisa cek kolom deskripsi untuk dapetin kodenya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Alfaing, sekarang The Prime aja guys. The Prime juga saya punya 3 token, jadi langsung kalian catat aja. Dan kalian bisa cek juga di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang West Bandit ini kita bagikan, dan ini dia langsung aja kalian catat. Bisa screenshot atau cek kolom deskripsi guys. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ini guys, apa ini? GPX ya atau apa sih ini? Kita lihat, langsung aja kalian salin. Sekarang IOG. Ini dia. Langsung kalian pakai aja guys.
kodenya. Semoga membantu teman-teman yang belum dapetin jersey-nya ya. Dan buat teman-teman yang kemarin mungkin salah pilih ya, kalian malah pilih bundle yang lainnya atau kaos yang lainnya, nggak apa-apa guys. Siapa tahu nanti Garena ngeluarin lagi jersey-nya ya di event yang lainnya. Tapi kayaknya bakal jadi event berbayar guys kalau keluar lagi di event selanjutnya. Makanya sekarang ini harusnya kalian pilih jersey-nya sih, mumpung lagi gratisannya guys. Oke, ini dia ada lagi apa sih ini ya guys. Kita nanti lihat aja, kalian bisa langsung catat aja nanti ya. Oke, udah semua. Kita lihat ini tadi, oh Onyx Olympus guys. Kalian langsung aja catat dan cek di kolom deskripsi guys. Oke guys, jadi itu dia seran kodenya ya. Langsung aja kalian pakai. Dan ini dia, kalian bisa lihat di sini kaosnya tuh keren banget guys. Jersey-nya ini keren banget nih ya. Ini detail banget sih. Kita coba cek ke Vault ya. Dan ini dia nih, kalian bisa lihat dan perhatikan jersey-nya ini keren. Dan kalau kita custom dengan bundle yang lainnya itu tuh keren semua guys. Pakai celana apa aja tuh cocok kayaknya guys. Tuh kan ya, ini keren banget sih. Tuh pakai celana merah ini aja keren tuh guys. Ya terserah kalian, pokoknya mau kalian custom dengan celana yang mana ya guys, dan sepatu, pokoknya pinter-pinter kalian aja. Yang penting saya udah share kodenya ya, semoga membantu kalian yang kekurangan stikernya dan kalian bisa langsung dapetin jersey-nya nih. Dan kalian juga bisa tukar-tukaran kode di kolom komentar bareng teman-teman yang lain ya. Dan buat teman-teman yang mungkin udah dapetin jersey-nya dan bisa bagiin aja langsung kode yang kalian miliki di kolom komentar ya guys, buat bantu teman-teman yang belum dapet ini. Kita sama-sama bantu teman yang belum dapet lewat video ini guys. Oke guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Oh iya, untuk bocoran Mystery Shop itu bakal keluar tanggal 22 ya. Jadi kalian tunggu aja guys.